Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa 19 Maret 2024. Aksi demo kali ini akan dipimpin langsung oleh mantan Ketua Umum MUI Din Syamsuddin. Adapun tujuan demo kali ini untuk mendukung hak angket dan menolak kecurangan pemilu 2024. Aksi tersebut juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, politisi, para tokoh, hingga masyarakat. Terlihat massa yang datang ke lokasi membawa poster serta atribut pendukung lainnya sambil berteriak "Lengserkan Jokowi!" Dalam aksi demo kali ini, massa juga berteriak takbir dan menyuarakan tuntutannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ex-Danjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko juga menggeruduk kantor KPU pada hari Senin 18 Maret 2024 kemarin. Ex-Danjen Kopassus itu memimpin aksi unjuk rasa untuk menolak hasil Pilpres 2024. Demo tersebut disepakati seusai rapat konsolidasi para tokoh bangsa dengan seluruh elemen bangsa. Dan sejauh ini polisi sudah menyiagakan sebanyak 3.355 personil gabungan. Selain itu, polisi juga telah melakukan ataupun nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Ya, selamat siang Tribuners. Ini adalah kondisi terkini di depan DPR MPR, tepatnya di jalur arteri yang memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian sejak pagi tadi karena memang hari ini ada aksi dari sejumlah elemen massa mengenai hasil pemilu 2024. Nah, ini kita lihat di situ sudah ada beberapa mobil komando, di sini ada juga massa yang datang. Dibandingkan beberapa aksi-aksi mengenai pemilu yang telah digelar, apakah hari ini memang yang paling banyak masanya? Karena sampai berkumpul di depan pertigaan yang arah ke Gelora Bung Karno. Biasanya tidak sampai sebanyak ini. Saya belum tahu apakah ada masa tandingan juga di aksi hari ini, karena memang hari ini aksi besar dimulai dari kemarin sebenarnya, namun kemarin tidak terlalu ramai. Nampaknya dimulai hari ini sampai besok di tanggal 20 yang merupakan pengumuman hasil pemenang pemilu 2024. Dengan satu tujuan, yaitu melengsarkan Jokowi.
Widodo, betul. Sepakat Bapak Ibu. Hari ini ada teman-teman dari 03 dan 01 juga yang bersama-sama dalam arahan dari Jenderal Lapangan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi yang tergabung di dalam gerakan mahasiswa bersama rakyat. Gedung DPR ada di sebelah sana dan nanti kita akan long march dari sini. Mohon doanya Bapak Ibu. Menunggu instruksi dari Jenderal Lapangan untuk kita bersama-sama melakukan long march ke depan gedung DPR MPR RI. Setuju? Satu komando, satu pergerakan. Kita adalah massa rakyat. Kita adalah mahasiswa, kita adalah pelajar, kita adalah pemuda yang terorganisir. Sepakat? Harapannya kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, tingkatkan semangat, tingkatkan kebersamaan, dan tetap waspada bahwa hari ini kita akan memperlihatkan kepada Joko Widodo, kepada para komprador, kepada para borjuasi, dan kepada dunia internasional bahwa demokrasi Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Betul? Maka dalam situasi yang demikian itu, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun itu, sekalipun itu Joko Widodo, merusak iklim demokrasi kita yang telah diperjuangkan berdarah-darah, diperjuangkan dengan jiwa dan raga 26 tahun yang lalu oleh para pejuang-pejuang reformasi. Joko Widodo 10 tahun berkuasa semakin merusak demokrasi. Bersama ke gedung DPR RI, semuanya di belakang mobil komando atau di sekeliling mobil komando, diharap bersabar sebentar ya, karena kita akan bergerak bersama. Jadi tetap satu komando Bapak Ibu ya. Jadi tadi barusan disampaikan bahwa kita tahan sebentar informasinya dari Jenderal Lapangan, jam 3 kita akan bergerak bersama-sama menuju ke DPR MPR RI. Jadi tidak lama lagi, sembari kita menunggu kawan-kawan kita yang lain. Jadi tim yang berkuasa, maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan. Termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menjernihkan semua ya kontroversi yang ada tentang pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024. Dan ya juga karena kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Joko Widodo, maka ya YPKR juga mendesakkan Presiden Joko Widodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Inilah pilihan yang terbaik, karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2006, dan atas nilai-nilai konstitusi dan hukum, terutama di dalam penyelenggaraan pemilu pilpres yang jujur dan adil, yang ini semua telah dilanggarnya. Maka oleh karena itu kami berada pada posisi yang mendesakkan yang bersangkutan untuk mundur kalau tidak dimundurkan. Maka lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan, marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat, Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga mungkin hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan gedung wakil rakyat
MPR, DPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang Presidium GPKR Gerakan Penegak Keadilan Rakyat bersama anggota Presidium lain dan bersama sejumlah tokoh akan turun menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat dan juga khususnya kepada wakil-wakil rakyat. Dan gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan aksi yang telah dimulai sejak dulu, terutama sejak 1, 2, 3, 4, 5 Maret dan seterusnya oleh berbagai pihak. Dan khusus 19 Maret ini kita usahakan ada kolaborasi sehingga sesungguhnya menjadi aliansi, gerakan dari aliansi besar rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pak, ada masa-masa ini, masa tandingan akan muncul lagi. Kemarin saya lihat di belakang Manggala Warna Bakti, anak SMA dikasih duit. Ya, pasti akan muncul ya, lagi. Gimana mungkin nanti? Saja, dan itu telah terjadi. Walaupun saya berpesan kepada saudara-saudara kami, warga negara, untuk tidak mau diadu domba. Ya, namun marilah bergabung ya pada gerakan rakyat menuntut kedaulatan rakyat karena ini menyangkut nasib kita di masa depan, bahkan nasib anak cucu kita di masa depan. Oleh karena itu sebenarnya tidak demikian, dan saya akan pesankan kepada massa dari aliansi besar simpul-simpul dari rakyat yang cinta keadilan, kejujuran dan keadilan ini untuk tidak melayani, dan bila perlu kita mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita itu. Dan sekali-kali kita jangan mau diadu domba. Dan ini akan menjadi dosa tambahan dari rejim yang berkuasa, dari TNI, dari Polri, jika sekali lagi akan melakukan DPD et impera di kalangan rakyat. Tanggal 8 kemarin polisi awalnya biarin masa dari depan merangsek maju. Ya, sebaiknya demikian, sebaiknya dihindari. Toh ya, Polri sudah mengantongi pemberitahuan kapan ada aksi, di mana, jam berapa, sehingga bisa diatur ya. Kalau berniat baik untuk menjaga persatuan dan melindungi rakyat. Pak Dit, dari gerakan ini apa? Kalau misalnya nanti kan ini setiap aksi mahalangnya selalu ada masa tandingannya, Pak Dit. Ya, selamat siang Tribuners. Ini ada kondisi terkini di depan DPR MPR, tepatnya di jalur arteri yang memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian sejak pagi tadi karena memang hari ini ada aksi dari sejumlah elemen massa mengenai hasil pemilu 2024. Nah, ini kita lihat situ sudah ada beberapa mobil komando, di sini ada juga massa yang datang. Dibandingkan beberapa aksi-aksi mengenai pemilu yang telah digelar, apakah hari ini memang yang paling banyak masanya? Karena sampai berkumpul di depan pertigaan yang arah ke Gelora Bung Karno. Biasanya tidak sampai sebanyak ini. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Nurul Asari. Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa 19 Maret 2024. Aksi demo kali ini akan dipimpin langsung oleh mantan Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin. Adapun tujuan demo kali ini untuk mendukung hak angket dan menolak kecurangan pemilu 2024. Aksi tersebut juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, politisi, para tokoh, hingga masyarakat. Terlihat massa yang datang ke lokasi membawa poster serta atribut pendukung lainnya sambil berteriak lengserkan Jokowi. Dalam aksi demo kali ini, massa juga berteriak takbir dan menyuarakan tuntutannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ex-danjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko juga menggeruduk kantor KPU pada hari Senin 18 Maret 2024 kemarin.
Ex-Danjen Kopassus itu memimpin aksi unjuk rasa untuk menolak hasil Pilpres 2024. Demo tersebut disepakati selesai rapat konsolidasi para tokoh bangsa dengan seluruh elemen bangsa. Dan sejauh ini polisi sudah menyiagakan sebanyak 3.355 personil gabungan. Selain itu, polisi juga telah melakukan ataupun nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Ya, selamat siang Tribuners. Ini ada kondisi terkini di depan DPR MPR, tepatnya di jalur arteri yang memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian sejak pagi tadi karena memang hari ini ada aksi dari sejumlah elemen massa mengenai hasil pemilu 2024. Nah, ini kita lihat situ sudah ada beberapa mobil komando, juga ada juga massa yang datang. Dibandingkan beberapa aksi-aksi mengenai pemilu yang telah digelar, apakah hari ini memang yang paling banyak masanya? Karena sampai berkumpul di depan pertigaan yang arah ke Gelora Bung Karno. Biasanya tidak sampai sebanyak ini. Saya belum tahu apakah ada masa tandingan juga di aksi hari ini, karena memang hari ini aksi besar dimulai dari kemarin sebenarnya, namun kemarin tidak terlalu ramai. Nampaknya dimulai hari ini sampai besok di tanggal 20 yang merupakan pengumuman hasil pemenang pemilu 2024. Dengan satu tujuan, yaitu melengsarkan Jokowi Dodo. Betul. Maka Bapak Ibu, hari ini ada teman-teman dari 03 dan 01 juga yang bersama-sama dalam arahan dari Jenderal Lapangan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi yang tergabung di dalam gerakan mahasiswa bersama rakyat atau gedung DPR ada di sebelah sana dan nanti kita akan long march dari sini. Bersama. Mohon doanya Bapak Ibu. Menunggu instruksi dari Jenderal Lapangan untuk kita bersama-sama melakukan long march di depan gedung DPR MPR RI. Setuju? Satu komando, satu pergerakan. Kita adalah massa rakyat, kita adalah mahasiswa, kita adalah pelajar, kita adalah pemuda yang terorganisir. Semangat!
harapannya kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, tingkatkan semangat, tingkatkan kebersamaan, dan tetap waspada bahwa hari ini kita akan memperlihatkan kepada Joko Widodo, kepada para komprador, kepada para borjuasi, dan kepada dunia internasional bahwa demokrasi Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Betul? Maka dalam situasi yang demikian itu, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun itu, sekalipun itu Joko Widodo, merusak iklim demokrasi kita yang telah diperjuangkan berdarah-darah, diperjuangkan dengan jiwa dan raga 26 tahun yang lalu oleh para pejuang-pejuang reformasi. Joko Widodo 10 tahun berkuasa semakin semakin merusak demokrasi. Bersama ke gedung DPR RI, semuanya di belakang mobil komando atau di sekeliling mobil komando, diharap bersabar sebentar ya, karena kita akan bergerak bersama. Jadi tetap satu komando Bapak Ibu ya. Jadi tadi barusan disampaikan bahwa kita tahan sebentar informasinya dari jenderal lapangan, jam 3 kita akan bergerak bersama-sama menuju ke DPR MPR RI. Jadi tidak lama lagi, sembari kita menunggu kawan-kawan kita yang lain. Jadi tim yang berkuasa, maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan, termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menjernihkan semua ya kontroversi yang ada tentang pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024. Dan ya juga karena kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Joko Widodo, maka ya YPKR juga mendesakkan Presiden Joko Widodo untuk mundur sebelum dimundurkan. Inilah pilihan yang terbaik karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2006, dan atas nilai-nilai konstitusi dan hukum, terutama di dalam penyelenggaraan pemilu pilpres yang jujur dan adil, yang ini semua telah dilanggarnya. Maka oleh karena itu kami berada pada posisi yang mendesakkan yang bersangkutan untuk mundur kalau tidak dimundurkan. Maka lewat kesempatan ini saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan, marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat, Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga mungkin hingga sore hari, kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan Gedung Wakil Rakyat MPR DPR DPD RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang Presidium GPKR Gerakan Penegak Keadilan Rakyat bersama anggota presidium lain dan bersama sejumlah tokoh akan turun menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat dan juga khususnya kepada wakil-wakil rakyat. Dan gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan aksi yang telah dimulai sejak dulu, terutama sejak 1, 2, 3, 4, 5 Maret dan seterusnya oleh berbagai pihak. Dan khusus 19 Maret ini kita usahakan ada kolaborasi sehingga sesungguhnya menjadi aliansi, gerakan dari aliansi besar rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pak, ada masa-masa ini masa tandingan akan muncul lagi. Kemarin saya lihat di belakang Manggala Warna Bakti anak SMA dikasih duit. Ya, pasti akan muncul ya, lagi. Gimana mungkin nanti? Saja dan itu telah terjadi. Walaupun saya berpesan kepada saudara-saudara kami
warga negara untuk tidak mau diadu domba. Ya, namun marilah bergabung ya pada gerakan rakyat menuntut kedaulatan rakyat, karena ini menyangkut nasib kita di masa depan, bahkan nasib anak cucu kita di masa depan. Oleh karena itu, sebenarnya tidak demikian, dan saya akan pesankan kepada massa dari aliansi besar simpul-simpul dari rakyat yang cinta keadilan, kejujuran dan keadilan ini untuk tidak melayani, dan bila perlu kita mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita itu, dan sekali-kali kita jangan mau diadu domba, dan ini akan menjadi dosa tambahan dari rejim yang berkuasa, dari TNI, dari Polri, jika sekali lagi akan melakukan divide et impera di kalangan rakyat. Tanggal 8 kemarin polisi awalnya biarin masa dari depan merangsek maju. Ya, sebaiknya demikian, sebaiknya dihindari. Toh ya, Polri sudah mengantongi pemberitahuan kapan ada aksi, di mana, jam berapa, sehingga bisa diatur ya. Kalau berniat baik untuk menjaga persatuan dan melindungi rakyat. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Nurul Asari. Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa 19 Maret 2024. Aksi demo kali ini akan dipimpin langsung oleh mantan Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin. Adapun tujuan demo kali ini untuk mendukung hak angket dan menolak kecurangan pemilu 2024. Aksi tersebut juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, politisi, para tokoh, hingga masyarakat. Terlihat massa yang datang ke lokasi membawa poster serta atribut pendukung lainnya sambil berteriak "Lengserkan Jokowi". Dalam aksi demo kali ini, massa juga berteriak takbir dan menyuarakan tuntutannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ex-danjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko juga menggeruduk kantor KPU pada hari Senin 18 Maret 2024 kemarin. Ex-danjen Kopassus itu memimpin aksi unjuk rasa untuk menolak hasil Pilpres 2024. Demo tersebut disepakati selesai rapat konsolidasi para tokoh bangsa dengan seluruh elemen bangsa. Dan sejauh ini polisi sudah menyiagakan sebanyak 3.355 personil gabungan. Selain itu, polisi juga telah melakukan ataupun nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Ya, selamat siang Tribuners. Ini ada kondisi terkini di depan DPR MPR, tepatnya di jalur arteri yang memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian sejak pagi tadi, karena memang hari ini ada aksi dari sejumlah elemen massa mengenai hasil pemilu 2024. Nah, ini kita lihat di situ sudah ada beberapa mobil komando, di sini ada juga massa yang datang. Selamat datang.
dibandingkan beberapa aksi-aksi mengenai pemilu yang telah digelar, apakah hari ini memang yang paling banyak masanya? Karena sampai berkumpul di depan pertigaan yang arah ke Gelora Bung Karno. Biasanya tidak sampai sebanyak ini. Saya belum tahu apakah ada masa tandingan juga di aksi hari ini, karena memang hari ini aksi besar dimulai dari kemarin sebenarnya, namun kemarin tidak terlalu ramai. Nampaknya dimulai hari ini sampai besok di tanggal 20 yang merupakan pengumuman hasil pemenang pemilu 2024. Dengan satu tujuan, yaitu melengsarkan Jokowi Dodo. Betul. Maka Bapak Ibu, hari ini ada teman-teman dari 03 dan 01 juga yang bersama-sama dalam arahan dari Jenderal Lapangan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi yang tergabung di dalam gerakan mahasiswa bersama rakyat atau gedung DPR ada di sebelah sana dan nanti kita akan long march dari sini. Bersama. Mohon doanya Bapak Ibu. Menunggu instruksi dari Jenderal Lapangan untuk kita bersama-sama melakukan long march ke depan gedung DPR MPR RI. Setuju. Satu komando, satu pergerakan. Kita adalah massa rakyat, kita adalah mahasiswa, kita adalah pelajar, kita adalah pemuda yang terorganisir. Semangat! Harapannya kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, tingkatkan semangat, tingkatkan kebersamaan, dan tetap waspada bahwa hari ini kita akan memperlihatkan kepada Joko Widodo, kepada para komprador, kepada para borjuasi, dan kepada dunia internasional bahwa demokrasi Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Betul? Maka dalam situasi yang demikian itu, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun itu, sekalipun itu Joko Widodo, merusak iklim demokrasi kita yang telah diperjuangkan berdarah-darah, diperjuangkan dengan jiwa dan raga 26 tahun yang lalu oleh para pejuang-pejuang reformasi. Joko Widodo 10 tahun berkuasa semakin semakin merusak demokrasi. Bersama ke gedung DPR RI, semuanya di belakang mobil komando atau di sekeliling mobil komando, diharap bersabar sebentar ya, karena kita akan bergerak bersama. Jadi tetap satu komando Bapak Ibu ya. Jadi tadi barusan disampaikan bahwa kita tahan sebentar informasinya dari Jenderal Lapangan, jam 3 kita akan bergerak bersama-sama menuju ke DPR MPR RI. Jadi tidak lama lagi, sembari kita menunggu kawan-kawan kita yang lain. Jadi tim yang berkuasa, maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan. Termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menjernihkan semua ya kontroversi yang ada tentang pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024. Dan ya juga karena kami menilai sumber dari segala masalah yang terjadi ini adalah Presiden Joko Widodo, maka ya YPKR juga mendesakkan Presiden Joko Widodo untuk mundur sebelum dimundurkan.
ini adalah pilihan yang terbaik karena kami mengumpulkan bukti-bukti telah terjadi pelanggaran atas konstitusi, atas ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara tahun 2006, dan atas nilai-nilai konstitusi dan hukum, terutama di dalam penyelenggaraan pemilu, pilpres yang jujur dan adil, yang ini semua telah dilanggarnya. Maka oleh karena itu, kami berada pada posisi yang mendesakkan yang bersangkutan untuk mundur, kalau tidak dimundurkan. Maka lewat kesempatan ini, saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan. Marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat, Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga mungkin hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan Gedung Wakil Rakyat MPR DPR DPD RI Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang Presidium GPKR Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat bersama anggota presidium lain dan bersama sejumlah tokoh akan turun menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat dan juga khususnya kepada wakil-wakil rakyat. Dan gerakan ini merupakan kelanjutan dari gerakan-gerakan aksi yang telah dimulai sejak dulu, terutama sejak 1, 2, 3, 4, 5 Maret dan seterusnya oleh berbagai pihak. Dan khusus 19 Maret ini kita usahakan ada kolaborasi sehingga sesungguhnya menjadi aliansi, gerakan dari aliansi besar rakyat cinta kebenaran, kejujuran dan keadilan. Pak, ada masa-masa ini masa tandingan akan muncul lagi. Kemarin saya lihat di belakang Manggala Warna Bakti anak SMA dikasih duit. Ya, pasti akan muncul ya, lagi. Gimana mungkin nanti? Saja dan itu telah terjadi. Walaupun saya berpesan kepada saudara-saudara kami warga negara untuk tidak mau diadu domba, ya. Namun marilah bergabung ya pada gerakan rakyat menuntut kedaulatan rakyat karena ini menyangkut nasib kita di masa depan, bahkan nasib anak cucu kita di masa depan. Oleh karena itu sebenarnya tidak demikian, dan saya akan pesankan kepada massa dari aliansi besar simpul-simpul dari rakyat yang cinta keadilan, kejujuran dan keadilan ini untuk tidak melayani, dan bila perlu kita mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita itu, dan sekali-kali kita jangan mau diadu domba, dan ini akan menjadi dosa tambahan dari rejim yang berkuasa, dari TNI, dari Polri, jika sekali lagi akan melakukan didik impra di kalangan rakyat. Tanggal 8 kemarin polisi awalnya biarin masa dari depan merangsek maju. Ya, sebaiknya demikian, sebaiknya dihindari. Toh ya, Polri sudah mengantongi pemberitahuan kapan ada aksi, di mana, jam berapa, sehingga bisa diatur ya. Kalau berniat baik untuk menjaga persatuan dan melindungi rakyat. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya, Nurul Asari. Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat atau GPKR menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa 19 Maret 2024. Aksi demo kali ini akan dipimpin langsung oleh mantan Ketua Umum MUI, Din Syamsuddin. Adapun tujuan demo kali ini untuk mendukung hak angket dan menolak kecurangan pemilu 2024. Aksi tersebut juga diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis, akademisi, politisi, para tokoh, hingga masyarakat. Terlihat massa yang datang ke lokasi membawa poster serta atribut pendukung lainnya sambil berteriak lengserkan Jokowi. Dalam aksi demo kali ini, massa juga berteriak takbir dan menyuarakan tuntutannya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ex-danjen Kopassus Maijen TNI Purnawirawan Sunarko juga menggeruduk kantor KPU pada hari Senin 18 Maret 2024 kemarin.
Ex-Danjen Kopassus itu memimpin aksi unjuk rasa untuk menolak hasil Pilpres 2024. Demo tersebut disepakati selesai rapat konsolidasi para tokoh bangsa dengan seluruh elemen bangsa. Dan sejauh ini polisi sudah menyiagakan sebanyak 3.355 personil gabungan. Selain itu, polisi juga telah melakukan ataupun nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Ya, selamat siang Tribuners. Ini ada kondisi terkini di depan DPR MPR, tepatnya di jalur arteri yang memang sudah ditutup oleh pihak kepolisian sejak pagi tadi karena memang hari ini ada aksi dari sejumlah elemen massa mengenai hasil pemilu 2024. Nah, ini kita lihat situ sudah ada beberapa mobil komando, sudah ada juga massa yang datang. Dibandingkan beberapa aksi-aksi mengenai pemilu yang telah digelar, apakah hari ini memang yang paling banyak masanya? Karena sampai berkumpul di depan pertigaan yang arah ke Gelora Bung Karno. Biasanya tidak sampai sebanyak ini. Saya belum tahu apakah ada masa tandingan juga di aksi hari ini, karena memang hari ini aksi besar dimulai dari kemarin sebenarnya, namun kemarin tidak terlalu ramai. Nampaknya dimulai hari ini sampai besok di tanggal 20 yang merupakan pengumuman hasil pemenang pemilu 2024. Dengan satu tujuan, yaitu melengsarkan Jokowi Dodo. Betul. Maka Bapak Ibu, hari ini ada teman-teman dari 03 dan 01 juga yang bersama-sama dalam arahan dari Jenderal Lapangan. Jadi kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi yang tergabung di dalam gerakan mahasiswa bersama rakyat atau gedung DPR ada di sebelah sana dan nanti kita akan long march dari sini. Bersama. Mohon doanya Bapak Ibu. Menunggu instruksi dari Jenderal Lapangan untuk kita bersama-sama melakukan long march ke depan gedung DPR MPR RI. Setuju? Satu komando, satu pergerakan. Kita adalah massa rakyat, kita adalah mahasiswa, kita adalah pelajar, kita adalah pemuda yang terorganisir. Semangat!
harapannya kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, tingkatkan semangat, tingkatkan kebersamaan, dan tetap waspada bahwa hari ini kita akan memperlihatkan kepada Joko Widodo, kepada para komprador, kepada para borjuasi, dan kepada dunia internasional bahwa demokrasi Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Betul? Maka dalam situasi yang demikian itu, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun itu, sekalipun itu Joko Widodo, merusak iklim demokrasi kita yang telah diperjuangkan berdarah-darah, diperjuangkan dengan jiwa dan raga 26 tahun yang lalu oleh para pejuang-pejuang reformasi. Joko Widodo 10 tahun berkuasa semakin semakin merusak demokrasi. Bersama ke gedung DPR RI, semuanya di belakang mobil komando atau di sekeliling mobil komando, diharap bersabar sebentar ya, karena kita akan bergerak bersama. Jadi tetap satu komando Bapak Ibu ya. Jadi tadi barusan disampaikan bahwa kita tahan sebentar informasinya dari jenderal lapangan, jam 3 kita akan bergerak bersama-sama menuju ke DPR MPR RI. Jadi tidak lama lagi, sembari kita menunggu kawan-kawan kita yang lain. Jadi tim yang berkuasa, maka inilah ekspresi daripada rakyat yang cinta kejujuran dan keadilan, termasuk di dalamnya ingin mendesakkan agar DPR RI menggunakan hak angket untuk menjernihkan semua ya kontroversi yang ada tentang pelaksanaan.